Hai, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi kita untuk kali ini. Dan untuk kali ini, kita memetik berita ataupun informasi yang dimuat naik di laman rasmi Facebook milik KWSP. KWSP dalam laman rasmi Facebook mereka menyatakan bahawa pembayaran iSinar KWSP dan juga pembayaran iLestari KWSP untuk bulan Mac 2021 akan diawalkan kepada penghujung bulan Februari 2021. Untuk informasi iLestari, hantaran di laman rasmi Facebook KWSP berbunyi seperti berikut. Bagi pembayaran iLestari yang dijadualkan pada minggu pertama bulan Mac, pembayaran akan diawalkan dan dibayar pada minggu akhir bulan Februari. Untuk makluman, tiada bayaran iLestari bagi bulan Mac. Manakala bagi iSinar KWSP, kenyataan daripada kumpulan wang simpanan pekerja yang dimuat naik di laman rasmi Facebook mereka berbunyi seperti berikut. Bagi pemohon yang diluluskan pada Januari 2021, bayaran iSinar bagi bulan Mac akan diawalkan dan dibayar pada minggu akhir bulan Februari. Pembayaran iSinar seterusnya akan dibuat pada bulan April 2021. KWSP juga dalam hantaran di media sosial FB mereka menyatakan bahawa pembayaran awal kedua-dua skim iSinar dan juga iLestari dibuat bertujuan untuk melancarkan transaksi bayaran iSinar yang akan dibuat mulai 8 Mac. Itu saja kenyataan ringkas yang dikeluarkan oleh pihak KWSP. Kenapa dan mengapa pembayaran iLestari dan iSinar bagi bulan Mac iaitu bulan 3 2021 diawalkan ke penghujung bulan Februari 2021. Mudah-mudahan KWSP dapat melancarkan urusan pengeluaran iSinar mulai 8 Mac 2021. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar. Kita jumpa lagi di lain-lain siaran video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.